sepi amat. Yakin alamatnya di sini, Pri? Kabut merupakan film horor Indonesia yang dirilis pada tanggal 8 Oktober tahun 2021. Film Kabut dibintangi Sarah Fahira dan Kevin Ardilova sebagai pemeran utama. Film ini menceritakan Joni dan Jupri, dua pemuda yang tengah merintis usaha jual-beli ayam potong. Mereka tiba di sebuah pasar hewan ketika hari masih larut. Ketika memutuskan menunggu pagi, mereka diteror oleh puluhan hantu yang bertikai satu sama lain. Hantu-hantu tersebut saling pukul dan tusuk. Joni dan Jupri yang berada di tengah pertikaian itu, kemudian pergi hingga bertemu dengan Tijah. Tijah menceritakan bahwa di kampung tersebut dulu terjadi pertikaian atas dua kelompok berbeda. Dua kelompok tersebut saling bertikai hingga seisi kampung menjadi korban. Hantu mereka bergentayangan tiga malam berturut-turut setiap tahun. Oleh karena itu, jika Jupri dan Joni ingin menghentikan teror dari hantu-hantu tersebut, mereka harus menemukan jasad pemimpin dua kelompok itu dan menguburkannya dengan layak. Nah, itulah sinopsis singkat film Kabut. Jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan sinopsis film-film horor lainnya. Sekian, terima kasih.